Foto semua dah. Nah. Cepat masuk, masuk, masuk. Terang ni. Ken, jangan kena tiang. Maju. Pak, ya, kita dari program Cinta Yatim 2, Pak. Ini kita mengalukan tiba-tibanya berpindah-pindah dari RT ke 1 RT. Nah, ini semua ini dari impak sedekahnya para donatur. Nah, ini mungkin bisa bermanfaat dari Bapak. Doakan para donatur saya selalu makan rezekinya supaya berjalan program ini seterusnya. Baik, amin. Yuk, kami nyerahkan minyak dulu. Ya, silakanlah. Semoga barokah untuk Bapak Pak. Amin. Kita berkurang jenis ibu ya. Kita berarti berkurang juga dengan Bapak BMK. Masuk lagi. Mohon doanya kepada kita semua untuk beri kesehatan dan murah rezeki yang diterima Bu ya. Alhamdulillah. Ajar di bawah aja. Bawah aja. Jangan foto sebentar aja. Itu ada anak bujang tuh. Sudah. Bu. Baru bangun bandang ini. Gimana bandang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Jaya Mukti bersama Ketua PMK, Forum RT, Wakil PMK dan Ibu-ibu kader. Dalam hal ini kami dari Kelurahan Jaya Mukti bersama program Cinta Yatim Duafa menyerahkan bantuan sembako kepada yang berhak menerimanya pada pagi hari ini, kebetulan di RT 16. Alhamdulillah, sama ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah menyumbangkan sedikit limpahan rezekinya sehingga program berbagi cuma berkah ini bisa terlaksana secara lancar dan baik. Kami doakan kepada Bapak semuanya, para donatur yang kesempatan mudah-mudahan murah rezekinya dan beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatiannya. Sehidu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketuakan Kak Kuran Jaya Mukti bersama Pak Lurah, Ketua Forum, dan rekan-rekan PMK. Di sini kami menjalankan program Cinta Yatim Duafa Kelurahan Jaya Mukti, di mana program ini sudah berjalan 154, ini Jumat yang ke-154 kali. Jadi di mana program ini adalah infak sedekahnya dari para donatur yang menitipkan kepada kami dan kami akan menyalurkannya kepada yang berhak. Harapan kami ke depan bagi Bapak Ibu yang pengen atau ingin menimpakan sedekahkan rezekinya sedikit melalui Cinta Yatim Duafa untuk kita salurkan kepada yang berhak, itu bisa melalui rekening. Kita sudah buka rekening Cinta Yatim Duafa, itu Bapak Ibu bisa lihat di Facebook atau di mana itu ada nomor rekeningnya. Mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sebagai RT 16, nama saya Ali Muda Panjaitan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada program Yatim Duafa yang telah menyumbangkan sedikit rezekinya kepada warga yang membutuhkannya. Di sini kami sebagai RT terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak donator yang memberikan sedikit rezekinya untuk program Yatim Duafa ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu donatur semoga sehat-sehat selalu dan bertambah-tambah rezekinya, dan juga Ibu atau Bapak yang menerima bantuan yatim apa ini, Cinta Yatim Duafa ini, semoga sehat-sehat selalu Ibu, panjang umur dan murah rezekinya, dan semuanya yang menyangkut daripada grup atau anggota Yatim Duafa semoga sehat-sehat selalu dan lancar. Semoga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan juga untuk menjalankan program Cinta Yatim Duafa ini untuk selanjutnya lebih baik ke depan. Mungkin itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Dari tim Yatim Duafa, Pak Lurah, Pak Ketua LPMK, juga Pak RT 16, kami menyerahkan Cinta Yatim Duafa ini dari para donatur, Bu. Dan maaf, ini foto ini kami hanya ingin biar tahu kalau donatur itu betul-betul kami dari tim itu menyerahkan yang disumbangkan dari para donatur untuk menyerahkan kepada Ibu. Mohon diterima paling tidak beberapa hari untuk bisa membantu Ibu. Saya terima bantuannya, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Tunggu ganti. Sana aku foto. Tidak, kau ini ketinggal nanti sayang dia. Kalau minum kopi kue masih banyak tuh.